Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Haji Imu, Kang Emil, Pak Iwan, Ngempal Sadaya, Kang Glenn. Kemarin ini saya didatangi panitia untuk membuat sebuah narasi budaya. Rada bingung urang teh kunaon. Karena dari kecil saya ini kurang suka olahraga. Jadi saya harus nulis apa. Tapi tiba-tiba saya teringat. Pertama kali saya nonton Persib teh diajak ku Kang Emil ka Palembang. Jadi saya harus jujur, eta memang pertama kali saya teh nonton Persibnya. Anjir, urang diajak ku wali kota. Daek Kang, cek saya teh ada VVIP. Epek teh tumpak Hercules gini eh, Kang Emil. Resepnya saat itu. Nah, lalu semenjak itu juga saya jadi mulai lebih tertarik lagi kepada bola walaupun saya tidak di permukaan. Yang menarik adalah karena ternyata sepak bola khususnya Persib sudah menjadi bagian dari masyarakat Sunda khususnya Jawa Barat dan kota Bandung itu sendiri. Persib sudah bukan lagi sekedar singkatan persatuan sepak bola. Persib sudah menjadi sebuah idiom di masyarakat yang banyak terikat dengan identitas budaya Sunda. Masyarakat Jawa Barat khususnya, apalagi Bandung itu sendiri. Apa yang dimaksud idiom tadi, kalau kita ambil contoh saya main ke Jakarta gitunya, terus tiba-tiba saya melakukan sebuah kesalahan, ah dasar Persib lumah, cenah gitunya. Atau tiba-tiba tanpa disadari beberapa pejabat biasanya mengakhiri pidatonya dengan hidup Persib, cenah padahal acaranya teuing acara naon gitu. Atau di acara apapun. Persib nu aing cek Pak Heru Joko. Persib nu aing. Hari aing nu saharu cek urang teh. Dan lain-lain. Termasuk ada stigma wasit goblok yang nantinya menjadi inspirasi atau ide-ide menjadi sebuah lagu dan lain-lain. Itu saya pikir sebuah idiom yang sangat nempel kepada masyarakat di sekitar kita. Zaman keemasan Persib tahun 82 sampai 85 seingat saya saat itu pernah dua kali menjadi runner up. Dan tiba-tiba munculnya nama-nama besar, ada Robi Darwis, ada Ajat Sudrajat, ada Adeng Hudaya dan lain-lain. Juga tiba-tiba anak-anak yang kelahirannya tahun 80-an itu diberikan nama oleh orang tuanya si Ajat, cina. Si Adeng, iya mah gitu. Saat itu belum ada nama-nama seperti Aleando atau Paul gitu, belum ada. Namanya masih itu gitu. Nah itu, lalu mulai bermunculan kompetisi liga-liga mulai dari Domba Cup, Hayam Cup, apa itu Sapi Cup, Wali Kota Cup, Gubernur Cup dan lain-lain. Lalu perkumpulan sepak bola, juga sekolah-sekolah sepak bola mulai bermunculan saat itu. Hampir kota Bandung itu hampir ya, hampir seperti Liverpool. Jadi penonton bola tuh saat itu kalangan tua sampai muda, juga yang mendengarkan radio juga seperti itu. Paling resep di radio, apa itu penyiarnya itu sangat emosional. Bola jauh keneh ge geus asa dihareupeun tihang. Padahal mah jauh keneh teh teh harita gitu. zaman itu kalau misalnya teman-teman saya gitu ya. Saya mau minta makanan, cik atuh euy oper ka Ajat cenah. Tah nya. Atau teman saya ini bawa temannya cewek supaya saya bisa dikenalkan, cik atuh euy oper ka Ajat gitu kan. Nah itulah yang saya maksud idiom. Bahwa Persib itu sangat sudah merasuk ke jiwa masyarakat Sunda khususnya Jawa Barat gitu ya. Lalu jersey, peribahasa zaman sekarang yang merepresentasikan rasa nasionalisme, ada yang suka saya dengar, right or wrong, this is my jersey. Atau kata orang Indonesia, jersey itu seragam. Ya, seragam juga itu merupakan sebuah identitas. Selain misalnya seragam Satpol PP atau seragam Hansip atau seragam Pramuka, maka sebuah kesatuan yang membutuhkan seragam juga adalah salah satunya kesebelasan sepak bola.
apalagi seragam Persib itu bisa kita temukan dijual menjadi merchandise, tokonya di mana-mana, bisa dipakai kemana-mana. Kadang-kadang wisatawan ke luar negeri memakai seragam Persib gitunya, tidak gengsi. Tapi kita jarang menemukan kalau di luar negeri ada yang berseragam Satpol PP gitu kan, atau piknik dengan seragam pramuka misal, jarang. Nah itu, ngadon yang sirikeun ieu teh, orasi ieu teh kumaha. Kecintaan Bobotoh kepada Persib juga merupakan suatu yang hadir turun-temurun, mengakar dan membudaya bukan di wilayah Bandung atau Jawa Barat saja, bahkan sudah meluas di seluruh tanah air Indonesia. Karena itu hadir bendera nanti merah putih di sini, di bagian dada kaosnya itu, diharapkan ke depan Bobotoh akan selalu dan terus bersatu untuk mendukung Persib sebagai cerminan dari rasa persatuan. Jersey pada edisi musim kali ini juga merupakan turunan dari lambang klub yang selama ini menjadi salah satu identitas masyarakat Jawa Barat. Karena itu selain ada warna biru, juga nanti ada aksen warna kuning gitu ya. Persib pada musim kali ini juga adalah gabungan dari identitas budaya dan kecintaan yang mengakar dari masyarakat Bandung dan Jawa Barat kepada Persib Bandung. Nilai-nilai budaya ini diejawantahkan ke dalam peta Jawa Barat yang nanti akan dimunculkan ke dalam jersey-nya dalam bentuk desain, serta wajah maung yang hadir dari perpaduan peta dan garis-garis gambar juga menjadi identitas dari nilai-nilai budaya Sunda. Lalu apa itu budaya? Karena kalau kita buka Google ternyata budaya itu ada 179 definisi. Rupanya pada saat kita buka naskah lontar ataupun batu, apabila budaya ini bahasa lama pasti ada tulisannya. Ternyata belum pernah ditemukan. Yang tertulis itu adalah Buddha Yana. Yana itu artinya ajaran dan Buddha itu artinya pekerti atau budi pekerti. Maka budaya itu adalah ajaran budi pekerti. Maka orang-orang berbudaya pasti berperilakuannya baik. Pada saat seseorang itu yang bisa merepresentasikan di dalam etnik Nusantara, yang mencerminkan sebuah budaya hanya Sunda. Bukan saya rasialis, tapi ada bahasa begini. Si ieu mah orang Tionghoa, si ieu mah orang bule, ieu mah orang Padang, tapi Nyunda nya euy. Apa yang kita lihat pada saat kita ngomong Nyunda, artinya perilakunya di situ. Nah, ada istilah ninggalkeun Buddha Yana cek orang Sunda atau teu apal kana purwa daksina. Sesungguhnya nilai Sunda yang terkandung dalam permainan sepak bola mirip bahkan serupa dengan konsep keris manjing warangka atau ngaraga sukma kata orang Sunda, yaitu berpadunya kiri dan kanan atas bawah, tidak ada baik ataupun buruk, yang ada adalah kesatuan dan memanunggalnya empat unsur semesta di dalam gerak melalui tarikan nafas. Pengaturan nafas merupakan pengejawantahan dari konsep penataan hidup, disiplin, mawas diri, dan sadar atas keterikatan diri manusia dengan semesta. Maka ketika bek kanan, bek kiri, juga penyerang, dan kiper secara berpasangan memainkan irama gerak kehidupan, lahirlah suatu gelombang strategi yang penuh perhitungan dan perasaan yang dikawal oleh gelandang tengah sebagai pusir atau penghubung. Hal ini merupakan konsep harmoni yang serupa dengan tata keseimbangan alam. Jiwa dan raga, langit dan bumi, air dan api, baik dan buruk, seluruh yang berpasangan menjadi manunggal di dalam dirinya. Nilai budaya adiluhung Sunda yang diterjemahkan dalam sebuah perilaku budaya di Nusantara hanya Sunda, dalam kata lain Nyunda. Dengan kata lain, bahwa berperilaku baik atau berbudi pekerti. Kalau Persib main, pasti akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Ada juga yang salah mempersepsikan. Saya ingat kata Kang Cece Padma, cina orang Sunda ya nama, naon ulah mangati payun, orang Sunda mah enak halik aing kudu tiheula cina. Nah Persib ini masih komitmen dengan nilai-nilai budaya Sunda. Persib ini jadi saya suka marah kalau ada yang melecehkan, Persib elehan cina, Persib elehan. Saya selalu marah itu. Berarti dia tidak berbudaya Sunda. Kalau berbudaya Sunda harusnya bahasanya begini. Ai Persib mah gede hate.
sok merek kesempatan kabatur nu leuwih ngora. Persib mah kolot di tahun tilu-tilu, sok nu aranom. Atau kata istilahnya, someah hade kasemah. Kalau kota Bandung saat itu kedatangan klub dari luar, kita mau beri kesempatan aja mereka untuk menang. Jadi lain el, bukan. Itu saking berbudaya Sundanya. Dikeprokan aing juga japati. Maka dari itu, karena Persib merupakan bagian dari budaya Sunda bagi masyarakat Jawa Barat, Persib akan kehilangan identitas atau ruhnya apabila nilai budaya nak ini hilang dari klub Persib itu sendiri, atau dengan kata lain, lamun henteu Nyunda pasti lain Persib. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun. Oke, ini adalah untuk jersey away dari away. 2019. Ya. Dan ini adalah jersey ketiga. Berwarna hitam. Ini adalah jersey untuk kiper ya, goalkeeper. Ini untuk jersey home kiper. Home ya, home kiper. Betul sekali. Ini adalah jersey kedua untuk kiper ya. Untuk away. Ini adalah jersey ketiga untuk kiper berwarna merah. Merupakan jersey latihan untuk Persib Bandung 2019. Ya, ini juga adalah jersey untuk latihan ya. Training kit untuk Persib Bandung. Bandung di musim kompetisi 2019. Jersey home away dan juga turn juga ini adalah jersey latihan Persib Bandung serta jersey kiper atau penjaga gawang Persib Bandung. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan, ini dia jersey yang akan digunakan oleh para pemain di musim kompetisi 2019. Ya,
Ya, kita doakan bersama dengan jersey yang baru juga dengan semangat yang baru. Menjadi spirit juga untuk para pemain untuk mengarungi musim yang baru di tahun 2019. Betul sekali, terima kasih banyak kepada para pemain yang sudah memperkenalkan jersey terbaru di musim kompetisi 2019. Ya, ini tampak belakangnya. Ale ya? Iya, tampak belakang. Dan tidak menutup kemungkinan tentunya untuk Boboto langsung pesen ya, Lid ya. Betul sekali, di Persib Store Jalan Sulanjana nomor 17 lantai 2. Iya. Gitu. Terima kasih baik, banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan langsung saja kita akan menyambut ini dia, Pragina Gong Performance. Thank you.
Dan mari kita sambut, ini dia pemain Persib 2019. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, ini dia. Supardi Nasir. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Supardi Nasir. Ya, ini adalah Haji Pardi. Di depan dulu Pak Haji, ke depan dulu. Nah, gitu Pak Haji. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Supardi Nasir. Hatur nuhun. Selanjutnya Ahmad Jufrianto. Ke depan dulu Bang Jupe, boleh berikan salam kepada para tamu undangan dan juga penonton live streaming. Ini dia Ahmad Jufrianto. Masih dengan nomor punggung 16 dan selanjutnya Agung Mulyadi. Boleh berikan tepuk tangan, ini adalah pemain muda hasil binaan dari Diklat Persib. Ini dia Agung Mulyadi, nomor punggung 14. Ini Agung boleh ke depan dulu Gung untuk memberikan salam. Selanjutnya di belakang Agung sudah siap, ini dia pemain baru atau pemain muda juga ya? Pemain muda ya, Puja Abdillah. Kembali lagi, ini adalah hasil didikan atau binaan dari Diklat Persib. Boleh berikan tepuk tangan Puja Abdillah dan selanjutnya Freds Butuan. Ini adalah pemain yang baru saja bergabung di musim kompetisi 2019. Ya. Freds Butuan. Ini berusia 22 tahun dan akan menggunakan nomor punggung 21. Boleh berikan tepuk tangan untuk Freds Butuan. Yang selanjutnya adalah Zal Nando. Zal Nando, ini dia pemain juga yang baru direkrut oleh Persib di musim kompetisi 2019. Boleh berikan tepuk tangan untuk Zal Nando. Berikutnya adalah Saipuloh Maulana. Kembali lagi, ini adalah jajaran pemain belakang yang baru saja direkrut oleh Persib Bandung untuk 2019. Menggunakan nomor punggung 6, ini dia Saipuloh Maulana. Selanjutnya Fabiano Darosa Beltram. Fabiano Beltram. Nomor punggung 15. Ini boleh berikan tepuk tangan untuk Fabiano. Selanjutnya Ezekiel Enduazel. Ini adalah pemain yang menjadi pundi-pundi gol Persib Bandung. Ezekiel Enduazel. Selanjutnya Boyan Malisi. Ya, ini adalah defender dari tim Persib Bandung di musim keduanya bersama dengan Persib Bandung. Ini dia Boyan Malisi. Selanjutnya Dedi Kusnandar. Dedi Kusnandar ini masih akan menggunakan jersey bernomor punggung 11. Boleh kasih tepuk tangan untuk Dedi Kusnandar. Dado menggunakan jersey berwarna biru. Yes. Ini merupakan jersey home. Selanjutnya Gozali Siregar. Gozali Siregar, boleh kasih tepuk tangan untuk Gozali Siregar. Masih bingung mencari di manakah, di manakah? Cari di sini, nama. Coba ya, saya bantu cari ya. Baiklah, baik. Ale boleh. Selanjutnya Hen-Hen Herdiana. Kembali lagi, ini adalah pemain hasil jebolan dari Diklat Persib. Hen-Hen Herdiana, Mang Hen-Hen. Nah, iya. Ini Mang Hen. Di mana Mang Hen posisinya? Bingung. Lanjut. Iya, selanjutnya Gianzola Nasrullah. Gianzola, ini juga kembali lagi hasil dari yeah. Diklat Persib. Betul. Dan datangnya Zola sekaligus juga datangnya kumandang azan maghrib, betul? Betul sekali. Betul ya. Zola, alhamdulillah berkah ya, begitu dipanggil langsung azan. Tenang Pak Haji, nanti kita kirim minuman. Dilirik sama Haji Pardi. Selanjutnya, Indra Mustafa. Oke, okay. Indra Mustafa ini juga ini pemain hasil dari Diklat Persib
yang kemarin juga sempat bergabung dengan tim nasional Indonesia. Selanjutnya, Wildan Ramdhani. Sama, ini juga berasal dari Diklat Persib. Selanjutnya, Muklis Hadining Saifullah. Ya. Baik, selanjutnya. Erwin Ramdhani. Erwin Ramdhani ini juga produk Jawa Barat yang baru kembali lagi ke kota Bandung. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan Erwin Ramdhani. Selanjutnya Syafril Lestaluhu. Syafril Lestaluhu merupakan pemain terbaik untuk U19, Liga U19 tahun 2018 dan alhamdulillah sudah promosi ke tim senior. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Syafril Lestaluhu. Selanjutnya Imade Wirawan. Selanjutnya Muhammad Nasir Mahbubi. Wadeden, gimana Wadeden ini? Juta Jil Bang Eta. Iya, baiklah ini dia Deden Nasir. Boleh kasih tepuk tangan dengan jersey kipernya. Dan selanjutnya adalah Akil Syafiq. Akil ini juga pemain dari Diklat Persib. Selanjutnya Esteban Gabriel Vizcara. Esteban Vizcara. Di depan boleh untuk muncul dulu di depan. Maju dulu ke depan. Nah, kita akan perlihatkan ini dia Esteban Vizcara. Selanjutnya Arthur Alexandrovic Gevorkian. Pemain teranyar dari Persib Bandung. Selanjutnya Abdul Aziz. Abdul Aziz. Aziz adalah pemain yang juga baru bergabung dengan Persib Bandung di musim kompetisi 2019 dan merupakan pemain asli Jawa Barat. Dan selanjutnya boleh berikan tepuk tangan. Ini harus tepuk tangan yang paling kencang ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Haryono. Mas Har masih akan menggunakan nomor punggung 24. Cia. Selanjutnya, kita berikan tepuk tangan untuk Ardi Idrus. Ardi Idrus masih pakai nomor punggung 3. Silakan untuk maju dulu ke depan dan belikan tepuk tangan untuk Ardi Idrus. Oh, gayanya. Selebrasi ya. Boleh juga, leh ugak. Dan selanjutnya, Febri Haryadi. Febri Haryadi menggunakan nomor punggung 13. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Febri Haryadi. Bow, ini adalah pemain juga yang memang pulang pergi masuk tim nasional Indonesia. Betul sekali. Selanjutnya, Kim Jeffrey Kurniawan. Kim masih akan menggunakan nomor punggung 23. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan untuk Kim Jeffrey Kurniawan. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan untuk Rene Mihaly. Dan yang terakhir ini dia pemain yang baru saja bergabung dengan tim senior Persib Bandung. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Beckham Putra Nugraha.
Beckham merupakan pemain dari Diklat Persib di mana di tahun 2018 Beckham bermain di 3 kelompok usia. Yeah. U16, U19 dan bergabung juga di senior. Dan yes, sekali lagi para tamu undangan, rekan-rekan media dan mantan Persib yang sudah hadir serta para mitra, berikan tepuk tangan, ini dia tim Persib Bandung 2019. Silakan untuk bisa rekan-rekan media mengabadikan para pemain sebelum nanti kita akan mengundang untuk jajaran dari official tim Persib Bandung. Gimana? Di bawah dulu, oke. Yang handphone tolong turun dulu sebentar. Yang mengabadikan dengan handphone tolong ditahan dulu. Dan yang di depan tolong diturunkan kameranya, yang di belakang gak kelihatan. Bilang atuh Chris gitu ya, kan gak kelihatan dari yeah sini. Oke. Okay. Ya, kita doakan bersama tim Persib Bandung 2019 dalam mengarungi musim yang baru dengan target juara tentu saja ya. Mohon maaf, bentar. Akil, Bang Made sama Wadeden boleh turun gak katanya? Nanti naik lagi untuk sekarang, untuk yang formasi pemain saja, begitu ya. Oke. Okay. Yuk. Sekali lagi ini dia tim Persib Bandung 2019. Selanjutnya kita akan mengundang tim official dari Persib Bandung 2019. Yang pertama, manajer Bapak Haji Umuh Muhtar. Selanjutnya, pelatih Robert Rene Albert. Asisten pelatih Budiman Yunus. Pelatih fisik Yaya Sunaria. Pelatih penjaga gawang Gatot Prasetyo. Sekretaris tim Yudiana. Dokter tim Dr. Rofi Gani. Fisioterapi Benedictus Adi. Kitman Zulkarnain atau Ajun dan Fikri Apriansyah. Master Iyang Maulana dan Entis. Analis Pandu. Sudah semuanya? Posisinya Pandu boleh geser di ujung enggak? Pandu di ujung. Oke, semuanya aman ya. Kelihatan ya. Selanjutnya setelah ini giliran dari para komisaris. Mohon bersiap-siap. Sudah teman-teman media, silakan untuk mengabadikan. Ini dia tim Persib beserta dengan official team. Cukup? Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi meriah untuk tim Persib Bandung beserta jajaran ofisialnya. Baik, dan sekarang kami akan mengundang kepada Bapak Zainuri, Bapak Kuswara, Pak Lorenz, Pak Glenn Sugita, Pak Iwan D. Hanafi, dan juga Pak Teddy Cahyono untuk dapat naik dan berfoto bersama dengan para pemain atau dengan tim dan juga ofisial. Pak Lorenz, Pak Kuswara, Pak Zainuri, Pak Iwan, Pak Glenn, Pak Teddy Cahyono. Dan juga Bapak Yoyo S. Adireja bisa berada di tengah-tengah di atas panggung. Jadi komisaris dan pelatih, komisaris dan ofisial ini akan berada di tengah. Ya. Di samping-sampingnya adalah para pemain. Gitu. Ya, oke, silakan. Boleh di diabadikan media, teman-teman media. Dapat mengabadikan. Ini posisinya cukup rapi. Pas ya. Ya boleh. Oh, tangannya. Mengepalkan tangan sebagai semangat mengarungi musim 2019. Merauh yang keras maung Bandung.
Cukup? Cukup ditahan? Iya mau sekarang ya. Pak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Muhammad Iryawan dan juga Bapak Marwara Sirait untuk bisa berfoto. Untuk dapat bergabung bersama. Ya tentu saja sebuah kehormatan. Bapak Gubernur. Sesepuh Jawa Barat dan juga dari PSSI juga ikut hadir. Betul, pembina PSSI Bapak ya. Marwara Sirait. Yang juga ketua steering komite untuk Piala Presiden. Apa yang kurang? Cukup semuanya? Baik. Silakan. Tepalkan tangannya sekali lagi. Ini dia semangat untuk Persib di musim kompetisi 2019. Yang terakhir boleh sambil bilang go Persib go ya. Oke, satu, dua, tiga. Go Persib go! Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tim Persib Bandung. Ya akan mengarungi musim yang baru di tahun 2019 ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ridwan Kamil, Pak Muhammad Iryawan dan juga Bapak Marwara Sirait, jajaran komisaris dan juga tim Persib 2019. Yes. Kita doakan bersama-sama apa yang kita laksanakan hari ini menjadi berkah untuk tim Persib ke depannya, meraih prestasi yang maksimal. Dan terima kasih banyak juga kepada kehadiran seluruh tamu undangan ya. Yang hadir di launching Persib 2019. Terima kasih juga untuk Bobotoh ya yang menyaksikan lewat streaming di YouTube-nya Persib ya. Dan juga di Twitter-nya Persib. Para mitra Persib Bandung juga terima kasih banyak yang sudah mendukung Persib. Dan juga menjadi mitra Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi 2019.